Annyeong, and welcome to Kehit Ultimate Bias with me, your host, Mima Hutapea. As you know ya, for the next 1 hour, Mima bakal nemenin kamu untuk ngebahas salah satu idol dan juga akan muterin MV-MV terbaik dari mereka. Nah, untuk episode kali ini, gue akan bikin happy para Keret nih. Yes, karena Kehit Ultimate Bias hari ini akan ngebahas tentang drumroll please, Seventeen. Yes, grup yang digawangi oleh 13 personil ini memulai debutnya di tahun 2015 ya. Sejak saat itu, Seventeen menjelma jadi idola K-pop karena produktif menciptakan album dan juga melahirkan deretan lagu-lagu yang hits nih. So, apa aja sih fakta-fakta menarik tentang mereka? Kalau kamu penasaran nih, stay tune aja di sini ya guys, di K-Hits Ultimate Bias. Dan jangan kemana-mana, karena gue akan kulik lebih dalam lagi nih tentang Seventeen dan juga muterin lagu-lagu terbaik dari mereka. Nah, buat kamu-kamu nih yang misalkan idolnya belum dibahas, jangan kecewa, jangan sedih. Terus aja request bias kalian di Instagram kita at mnc.musictv. Dan terus aja pantengin K-Hits Ultimate Bias ya guys. Karena siapa tahu nih, the next episode bakal ngebahas biasnya kamu. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama nih kayak para Keret udah gak sabar, langsung aja gue puterin dua MV-nya Seventeen, yaitu Not Alone Japanese Version and also Darling. Enjoy! Oke okay guys, that was Seventeen with Ready to Love. And you're still with me, Mima Hutapea on K-Hits Ultimate Bias Special Seventeen. Nah, sekarang saatnya kita akan ngebahas fakta-fakta menarik tentang Seventeen ya guys. Langsung aja kita mulai bahas dari fakta yang pertama nih. Ada fakta tentang Seventeen yang mendapat julukan self-producing idol. Ya, Seventeen emang pantas banget yang mendapat julukan self-producing idols. Salah satu anggotanya, Woozi, emang terkenal sebagai pencipta lagu soalnya. Nah, Woozi adalah sosok di balik lagu hit seperti Very Nice dan juga Clap Guys. Akan tetapi ya, semua personil Seventeen nyatanya terlibat dalam proses kreatif mulai dari produksi lagu hingga koreografinya. Dan sebanyak 11 lagu dalam album mereka yang bertajuk An Ode diciptakan sendiri oleh para personilnya loh. Nah, keren banget ya mereka, salut gue sama mereka. Nah, berikutnya Mima bakal ngebahas tentang Seventeen yang mempunyai 3 unit yang membedakannya dengan grup lain nih guys. Jadi cinggu ya, salah satu keunikan dari Seventeen terletak pada pembagian unitnya yang gak biasa nih. Jadi Seventeen membagi ke 13 membernya dalam 3 unit yaitu vokal, hip-hop, dan juga performance. Nah, pembagian ini sedikit berbeda dengan kebanyakan idol group yang membagi membernya dalam beberapa spesialisasi seperti vokal, dancer, dan juga rapper nih guys. Nah, pembagian unit dalam Seventeen sendiri antara lain adalah unit vokal terdiri dari Woozi, Jeonghan, Joshua, DK, dan Sungkwan. Sementara S-Coupe, Wonwoo, Mingyu, Pernon masuk dalam unit hip-hop. Dan yang terakhir yang termasuk dalam unit performance adalah Hoshi, Jun, D8, dan juga Dino. Nah, cinggu ya, masih banyak lagi nih hal yang bakal gue bahas tentang Seventeen. But before that, I will play you 2 songs from Seventeen, yaitu Getting Closer and Anyone, so enjoy! Cinggu, masih barengan sama Onyi Mima nih on K-Hits Ultimate Bias Special Seventeen. Oke, sekarang Mima bakal ngebahas fakta menarik tentang Seventeen yang memberikan kebebasan membernya untuk berkembang. Yes guys, seperti yang kamu ketahui ya, Seventeen diisi oleh member yang punya bakat yang luar biasa banget. Hal ini bisa dilihat dari karya dan juga penampilan mereka secara live yang selalu mengesankan ya guys. Nah, potensi besar yang dimiliki setiap membernya juga gak terbuang sia-sia, karena dalam perjalanan karir Seventeen nih, setiap membernya seolah diberi ruang untuk berkembang. Di luar proyek bersama sebagai grup, para member juga menelurkan karya-karya tersendiri. Salah satu contohnya nih adalah proyek Special Wonwoo dan Mingyu yang berkolaborasi dengan Lihai. Yes, keren banget ya. Jadi masing-masing member tuh gak dibatasi harus berkarya sebagai member aja, tapi boleh secara individual guys. Nah, berikutnya nih gue akan ngebahas tentang subgroup dari Seventeen. Jadi cinggu ya, Seventeen mempunyai satu subgroup bernama Seventeen Boseok-sun atau BSS yang terdiri dari Sungkwan, DK, dan juga Hoshi. Nah, nama Boseok-sun ini sendiri diambil dari nama panggilan ketiga member tersebut, yaitu Boo, yaitu untuk Sungkwan ya, dan Lee Seok-min atau DK, dan juga Kwon Soon-young atau Hoshi. Nah, subgroup ini resmi debut setelah merilis single berjudul Just Do It pada tanggal 21 Maret 2018 lalu. Nah, ketiga member Seventeen ini pun juga berhasil menunjukkan bakat luar biasa yang mereka miliki lewat single debut tersebut, dan juga BSS menjadi salah satu subgroup yang populer di kalangan Keret dan juga pecinta K-pop nih. Oke deh, kalau gitu keren banget ya mereka. Sebelum gue lanjut lagi nih, Mima mau puterin dulu dua MV Seventeen yaitu My My and Rock With You, so check them out. Yes guys, masih barengan sama Onyi Mima yang setia nemenin kamu di K-Hits Ultimate Bias Special Seventeen. Dan gue masih bakal ngebahas fakta-fakta menarik tentang Seventeen nih. Sekarang gue bakal bahas
tentang terkait konser dari Seventeen nih guys. Yes, jadi ya Cinggu ya, pada tanggal 7 hingga 8 Mei lalu, Seventeen akhirnya menggelar konser offline mereka di Jepang loh, bertajuk Seventeen 2022 Japan Fan Meeting Hanabi. Konser Seventeen digelar meriah di Saitama Super Arena Jepang. Nah, konser kali ini menjadi konser pertama Seventeen di Jepang dalam kurun waktu 2,5 tahun loh guys, lumayan lama ya. Terakhir kali Seventeen tuh menggelar konser di Jepang pada tahun 2019 lalu yang bertajuk Seventeen World Tour atau World Your Ode to You in Japan. Wah, lama juga ya karena pandemi memang konser-konser harus dihentikan ya. Tapi senang banget sekarang para fansnya Seventeen atau Carrot bisa menikmati ya yang di Jepang. Nah, berikutnya nih yang bakal gue ngebahas adalah Seventeen yang bakal comeback guys. Gak hanya konser, boyband K-pop yang beranggotakan 13 orang ini akhirnya comeback di tahun ini. Yes, pada tanggal 15 April lalu mereka merilis lagu bahasa Inggris pertama mereka bertajuk Darling. Kerennya ya, lagu ini sukses menempati 10 besar tangga lagu iTunes Top Song di 46 negara di seluruh dunia loh guys. Dan menduduki puncak lagu di 34 negara. Dan gak hanya itu aja ya, tapi lagu ini juga trending di YouTube dan viewersnya mencapai angka lebih dari 18 juta viewers hanya dalam waktu 9 hari aja. Wah, debak Seventeen! FYI, lagu Darling ini merupakan lagu pra-rilis untuk full album keempat Seventeen yang bertajuk Taste the Sun. Yang bakal dirilis pada tanggal 27 Mei mendatang loh Cinggu. So, para Carrot pasti udah happy and excited banget ya, karena biasnya akhirnya comeback di tahun ini loh. Well, kita tungguin aja ya, karena udah bentar lagi nih tanggal 27 Mei. Oke deh, kalau gitu sekarang gue akan ngajakin kalian seru-seruan lagu bareng dua lagu Seventeen nih ya, yaitu Fear and also Seventeen with Love and Ride. Enjoy! Cinggu ya, gak kerasan udah 1 jam nemenin kamu di K-Hit Ultimate Bayu Special Seventeen. Menurut gue ya, mereka tuh emang luar biasa banget ya. Karena yang gue salut dari mereka adalah mereka semua itu adalah personil yang terlibat dalam proses kreatif mulai dari produksi lagu hingga koreografi comebacknya. Selain itu prestasi mereka juga luar biasa banget ya guys. Semoga aja kedepannya nih mereka bisa selalu kompak dan makin bersinar dan membuat para Carrot semakin bangga. Nah, buat para Carrot nih, semoga kalian happy dengan episode kali ini dan dengan bahasan kita kali ini ya. Tapi kalau misalkan nih kamu bahasa belum dibahas, jangan kecewa. Karena lagi-lagi gue mau ngingetin kalian untuk terus aja request ke Instagram kita @mnc.musictv, karena bisa aja minggu depan bias kalian yang bakal dibahas. Okay guys, that's it for today. Once again, thank you so much for watching. I hope you enjoyed today's episode and I hope to see you again next time. And here are the last three videos dari Seventeen with Home, Falling Flower, dan juga Hit. Enjoy, bye-bye.